Area Gunung Bromo kembali terbakar pada Rabu 6 September 2023. Pihak TNBTS melaporkan, kali ini yang terbakar adalah hutan di Blok Savana, tepatnya di Lembah Watangan alias Bukit Teletabis. Bukan akibat suhu panas alam, kebakaran kali ini disebut terjadi akibat aktivitas pre-wedding. Penyelenggara nekat membuat konsep pre-wedding menggunakan flare, sehingga percikan apinya memicu kebakaran di area rerumputan kering. Saksi mengklaim, tim wedding organizer bahkan tidak berupaya memadamkan percikan api yang masih kecil. Setelah api membesar, tim yang disebut tidak punya izin khusus ini pun makin diam dan justru menghindar dari api. Akibat kebakaran yang baru ini, wisata Gunung Bromo harus kembali ditutup per hari Rabu 6 September 2023 malam. 6 orang segera diringkus polisi. Satu manajer wedding organizer ditetapkan sebagai tersangka.